tinggal tersisa beberapa pekan lagi, kita akan segera menyaksikan salah satu mega duel di tahun 2023, yakni duel perebutan sabuk gelar WBC, WBO, dan IBF kelas berat ringan yang mempertemukan sang juara bertahan Arthur Beterbiev menghadapi sang penantang asal Inggris Anthony Yarde yang sesuai jadwal akan digelar pada tanggal 28 Januari 2023 mendatang di OVO Arena, Wembley, Kota London, Inggris. Duel ini diprediksi akan berlangsung ketat dan sengit karena mempertemukan dua petinju yang berstatus sebagai raja KO di kelas berat ringan. Beterbiev yang sejauh ini tercatat masih menjadi satu-satunya petinju pemegang gelar juara bergengsi dengan rekor kemenangan KO 100% dalam 18 pertarungan tinju profesionalnya. Sementara sang lawan tidak kalah mentereng, yakni meraih 22 kemenangan KO dari total 23 kemenangannya dalam 25 pertarungan tinju profesionalnya. Dengan catatan 3 kemenangan KO beruntun yang dibukukan oleh Yarde dalam 3 pertarungan tinju terakhirnya, serta sedikit masukan yang diberikan oleh Alexander Usyk perihal kelemahan seorang Arthur Beterbiev, membuat laga ini bisa jadi akan menjadi laga terberat, sekaligus sebagai ujian sesungguhnya bagi seorang Arthur Beterbiev. Namun terlepas dari peningkatan performa Anthony Yarde dalam beberapa laga terakhirnya, kami memprediksi Beterbiev masih terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh seorang Anthony Yarde. Dan kami mencatat setidaknya ada 4 alasan mengapa Arthur Beterbiev berpeluang besar akan mengalahkan seorang Anthony Yarde. Berikut ulasannya. Beterbiev unggul pengalaman. Jika dilihat dari jumlah pertarungan dari kedua petinju, Anthony Yarde mungkin jauh lebih unggul ketimbang Arthur Beterbiev. Tetapi jika mengacu pada pengalaman menghadapi petinju yang masuk kategori bintang serta persaingan perebutan gelar juara, Beterbiev jauh lebih unggul. Dari 18 pertarungan tinju profesionalnya, Beterbiev sudah mengalahkan hampir seluruh petinju terbaik yang ada di kelas berat ringan saat ini. Mulai dari Tavoris Klut, Oleksandr Gvozdik, Marcos Brown, hingga Joe Smith Jr. Praktis tinggal Anthony Yarde dan Dimitri Bivol selaku petinju kelas berat ringan terbaik yang tersisa yang belum merasakan pukulan mautnya. Sementara Yarde sejauh ini baru sekali berhadapan dengan petinju yang masuk kategori bintang, yakni saat menghadapi Sergey Kovalev pada tahun 2019 silam, dan itu pun berakhir dengan kekalahan KO. Stamina dan kekuatan pukulan Arthur Beterbiev belum menurun. Seperti yang sudah diketahui oleh hampir seluruh pecinta tinju bahwa kekuatan pukulan adalah senjata utama Beterbiev untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dengan fisik amatir yang bertarung di divisi kelas berat, membuat kekuatan pukulan Beterbiev berada di atas rata-rata dari semua petinju di divisi kelas berat ringan. Di usianya yang sudah menginjak 37 tahun, kekuatan pukulan Beterbiev belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya mengalahkan Joe Smith Jr. dengan KO di ronde kedua pada tanggal 18 Juni 2022 lalu. Begitu pula dengan staminanya, di mana ia mampu meladeni perlawanan Marcos Brown hingga ronde ke-9 walaupun dengan kondisi wajah yang berlumuran darah. Hal ini tentu terlepas dari latihan keras yang dijalani oleh Beterbiev sejauh ini, serta kedisiplinannya dalam menjaga pola makan. Beterbiev lebih tahan pukul. Ketika dua petinju Raja KO dipertemukan, maka petinju yang paling tahan pukul adalah pemenangnya. Khusus untuk seorang Arthur Beterbiev, ketahanan fisik ataupun dagunya dalam meladeni para petarung ganas tentu tidak perlu diragukan lagi. Namun hal ini berkebalikan dengan seorang Anthony Yarde, yang sejauh ini kekuatan rahangnya masih diragukan usai tumbang hanya dengan satu pukulan strike kiri keras dari Sergey Kovalev pada tahun 2019 silam. Stamina Anthony Yarde belum teruji. Di balik kekuatan pukulannya menghampiri kekuatan pukulan seorang Arthur Beterbiev, stamina dan ketahanan fisik sejauh ini masih menjadi masalah utama yang harus dibenahi oleh seorang Anthony Yarde. Dari dua kekalahan yang dideritanya dalam 25 pertarungan tinju profesionalnya, penyebab utamanya adalah masalah stamina. Ketika berhadapan dengan Sergey Kovalev pada tahun 2019 silam, Yarde sebenarnya mampu mengimbangi Kovalev dari ronde awal hingga ronde ke-8, terlepas Kovalev mampu tampil dominan. Sayangnya memasuki ronde ke-9, Yarde mulai kehabisan tenaga hingga akhirnya kalah KO di ronde ke-11.
Begitu pula ketika ia berhadapan dengan Landon Arthur pada tanggal 5 Desember 2020 lalu, di mana Yardley hanya tampil baik di awal-awal pertarungan hingga ronde ke-8. Sementara di sisa pertarungan, ia terlihat mulai kehilangan stamina. Akhirnya, Yardley pun harus mengakui keunggulan Landon Arthur dengan kemenangan angka. Jika masalah stamina ini tidak dibenahi oleh Yardley pada saat berhadapan dengan Arthur Butterbeef nanti, maka bisa jadi ia akan kembali mencungkam fase ring tinju untuk kedua kalinya, sekaligus menambah catatan buruknya ketika berhadapan dengan petinju asal Rusia. Itulah 4 alasan mengapa kami memprediksi Arthur Butterbeef akan mengalahkan Anton Yardley pada tanggal 28 Januari 2023 nanti. Apakah Anda sependapat dengan kami, atau justru memiliki pendapat yang berbeda? Sampaikan pendapat Anda pada link komentar di bawah ini. Salam pecinta tinju dunia.